Ya, halo sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Drone Bagus dan Murah. Oke, nah di hadapan saya ini ada sebuah paketan lagi, sebuah drone yang baru masuk. Dan ini adalah drone terlaris di salah satu apa namanya toko online ya. Nah, ini adalah salah drone yang paling laris, yang paling banyak laku, yang di urutan pertama sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi, sejak beberapa bulan yang lalu lah maksudnya. Ya, jadi ini adalah apa namanya? Harganya pun cukup murah juga, sekitar nggak sampai 350.000. Kalau melihat speknya kemarin itu ada kameranya, tapi kita cek apakah ini benar ada kameranya dan bagaimana. Oke, mari kita unboxing, dan sebelum kita unboxing, subscribe dulu bagi kalian yang baru bergabung di channel Drone Bagus dan Murah ini. Oke, agar nanti bisa berkembang dan lebih banyak lagi mereview dan unboxing drone-drone murah lainnya. Oke, mari kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim, kita unboxing aja. Ini adalah drone paling laris di Shopee dan ribuan juga lakunya, banyak banget pokoknya. Nah, ini drone T8S ya. Nah, ini 8S ya. Saya jarang-jarang beli drone yang motif seperti ini karena saya senang yang model-model seperti ini ya, yang ada motif-motifnya seperti ini saya senang. Tapi ya karena ini yang paling laku, jadi ya kita akan coba cek bagaimana anunya, apa namanya, kualitas dan bagaimana penampakannya. Tapi dulu pernah juga saya beli S10 itu ya seperti ini, cuma lebih besar lagi. Nah, ini remote-nya TXD8S. Ini kayaknya menggunakan 4 baterai. Kalau dilihat ya, 4 baterai AA. Nah, ini drone-nya. Kita akan cek juga apa-apa kita dapatnya. Nah, ini udah. Ini ada. Nah, ini benar. Ternyata memang benar ya. Ini dengan kameranya. Nah, ini ada kameranya. Harganya nggak sampai 3,5. Cuma 345.000. Kurang 5.000 dari 3,5, kita udah dapat kamera. Oke, mantap ya. Dan ini ada phone holdernya, biasa dipasang di sini ya, nanti dimasukin. Nah, ini ada buku panduannya juga, panduan buat aplikasi. Jadi ini menggunakan WiFi cam. Ini ada slot. Oh, ini buat kamera ya. Soket buat kamera nanti di sini. Nah, ini nanti dipasang di bawah drone-nya. Ini ada buku manualnya. Bagi kalian yang baru belajar bermain drone, jangan sampai nggak dibaca buku manual. Karena ada menghindari crash dan yang lain sebagainya yang merugikan bagi kita. Nah, ini adalah drone-nya. Ya, drone-nya cukup kecil ya. Menurut saya ini mini. Ini ya lumayan. TXD8S. Drone murah 300 ribuan. Dan kita dapat ini dua propeller cadangan. Ya.
Dan ini ada kabel charge buat baterai, tapi ini menggunakan dua pin ya kayaknya. Ya ini ada, nah ini terlihat ada dua pin, dan ini ada propeller cadangan. Kita akan pasang aja nanti karena saya ingin coba juga, karena wajib kita coba kalau unboxing seperti ini. Kalau kenapa-napa, misalnya ada yang apa namanya, ada yang cacat atau gimana, kita bisa dengan mudah klaim buat retur. Lepas baterainya gimana ya? Oh ya, seperti ini. Nah, ini baterainya. Ternyata baterainya cukup lumayan kecil ya. Dan ini ada berapa ini? 600 mAh sama dengan baterai itu, 600 mAh. Baterai apa namanya? Pesawat Predator saya. Besarnya pun sama, cuma soketnya beda. Part aja. Nah ini semoga baterainya ada isinya, jadi kita bisa langsung tes. Nah alhamdulillah. Dan ini adalah lampu orientasinya. Untuk depan saya masih belum tahu apakah yang merah atau yang biru depannya. Ternyata ada on off-nya. Nah, untuk kamera nanti outdoor aja, jadi langsung kita tes sama kameranya juga. Untuk sekarang kita coba terbangin aja dulu. Ya, bener ya. Ini ada 4 biji baterai AA. Ya, jadi nah untuk kalibrasi seperti ini. Langsung nggak ada armingnya. Ternyata dia langsung hidup. Biasa kan ada armingnya ya. Baru kita
naikkan, ternyata ini langsung hidup. Ya. Mantap ya. Drone TXD-8S. Ya, kita tadi sudah tes ya. Ini drone TXD-8S memang secara stabilitas dia memang stabil dan apa namanya anteng lah menurut saya, walaupun minusnya dia nggak ada fitur altitude hold-nya. Jadi kita benar-benar untuk tuas throttle ini kita harus benar-benar mengendalikan naik dan turunnya, jadi nggak beda sama yang altitude hold ya. Kalau altitude hold tinggal kita sudah angkat udah dia diam. Kalau ini kita harus atur naik dan turunnya, dan kalau kalian sudah mahir nanti kalau main yang drone-drone yang lainnya itu akan sangat mudah sekali, karena kita belajar dengan yang apa namanya drone yang tanpa altitude hold ini. Oke, terima kasih sudah menonton di channel Drone Bagus dan Murah. Jangan lupa subscribe ya di channel saya ini, agar nanti channel saya bisa berkembang dan bisa lebih banyak mereview drone-drone murah lainnya. Dan subscribe bagi kalian yang baru bergabung, dan jangan lupa hidupin loncengnya, share dan like juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone TXD 8S, drone terlaris di Shopee. Mantap.